sendiri ya, nggak ada. Bu Unang, Bu Unang, ayo ya, ada tua saya belum? Ini belum ada, rencananya belum lewat. Itulah, kok tua saya lama benar ya, udah siap. Iya, dari tadi juga saya nunggu, belum datang Mang Cion itu. Kemana aja ya, belum datang. Udah siap. Oh, iya. Banyak umur yang Cion datang. Iya. Mang, sini Mang, sayur Mang. Mau kemana, Bu? Mau belanja sayur, Pak, dengan Mama di depan rumah Bu Gedu. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya, Bu. Pasti, ini udah dipakai. Oh iya. Pergi dulu ya, Pak. Iya. Mau beli sayur apa, Bu? Mang, Bu, ada macam-macam sayur. Mamang bawa apa sih? Ada bawa brokoli enggak, Mang? Kehabisan, Bu. Alah, Mamang, sayurnya ini terus sih, bosan ah. Loh, Mamang, ibu-ibu, kok pada enggak pakai masker? Aduh, Bu, masker mahal, Bu, enggak mampu belinya. Sayur aja, Bu, ini mahal benar, jadi enggak sempat beli masker. Bu, saya ada sih maskernya, pengap rasanya, Bu. Ini seminggu yang lalu saya beli, boleh, Bu? Oh, enggak bisa, Bu. Masker itu penggunaannya maksimal 4 jam sekali harus sudah ganti. Tidak boleh itu terus, apalagi udah dari minggu lalu. Mamang nih lagi, Mamang nih ketemu banyak orang, Mang. Terus dari kampung ke kampung, megang sayur, megang uang, terus nggak sadar megang hidung, megang mulut. Sementara itu bisa jadi salah satu jalan penularan dari COVID-19, Mang. Empat langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. Nah, itu Mang, dengar tuh apa kata Bu Kades. Ya, Pak Mamang. Mama kan sering ketemu orang di jalan. Selain itu, Bu, selain menggunakan masker, penting juga untuk jaga jarak. Ayo, hentikan virus corona dengan disiplin menerapkan physical distancing. Aduh. Nah, ini dia kenapa menggunakan masker dan menjaga jarak itu penting. Iya, gitu ya. Nah, ini saya ada bawa masker nih, Mang. Ibu-ibu. Oh iya. Iya, Bu Kades. Oh. Boleh Mama minta enggak? Boleh, Mang. Langsung dipakai ya, Mang ya. Terima kasih banyak, Bu ya. Saya ada nih, tapi dari kemarin juga saya pakai, enggak tahu ya. Ibu diganti aja maskernya. 4 jam sekali itu harus diganti maskernya. Oh, diganti ya. Maskernya dipakai menutupi hidung dengan mulut ya, Bu ya. Jangan cuma ditaruh di dagu. Seperti ya. Ini ya, Bu. Iya, benar. Benar ya. Oh iya, Ibu-ibu, nanti sampai rumah jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan pakai air mengalir ya, Bu ya. Iya, Bu. Mamang juga. Mamangnya habis pegang sayur, pegang uang, itu jangan lupa cuci tangan. Cuman karena Mamang ini kan di perjalanan, jadi susah mencari sabun dan air mengalir. Mamang boleh pakai hand sanitizer. Ini saya ada bawa hand sanitizer, Mang. Ini boleh untuk Mamang. Tapi nanti kalau ada lihat tempat untuk cuci tangan, Mamang cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir ya, Mang ya. Oh iya, Mang. Berapa belanjaan saya, Mang? 20.000, Bu. Ini, Mang. Ya. Jangan lupa ya, selalu pakai masker kemanapun kita pergi, cuci tangan di air mengalir, dan jaga jarak. Iya, Bu. Dan kita semua terhindar dari coronavirus. Makasih ya, Bu. Terima kasih, maskernya, Bu Kades. Sama-sama, Ibu. Saya duluan ya. Ayo, Bu. Makasih, Bu. Ayo, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah belajarnya, Bu? Sudah, Pak. Thank you.
Pak, warga kita ternyata masih banyak yang belum disiplin protokol kesehatan loh, Pak. Oh iya, Bu? Iya, Pak. Tadi saya tuh ketemu sama Mamang, Bu Unon, dengan Bu Gendu. Mereka bertiga nggak ada yang pakai masker, Pak. Ibu ada ingatkan? Tadi saya sudah mengingatkan sih, Pak. Semoga saja mereka mau melaksanakan apa yang saya ingatkan. Oh iya, Bu. Setelah Ibu sudah mengingatkan. Jangan segan-segan ya, Bu, memberi contoh warga kita supaya mereka melakukan prokes dengan baik. Oke, Pak. Kayaknya Bapak mau kantor dulu. Udah siang. Berangkat dulu ya, Bu. Bapak, hati-hati ya, Pak. Ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama lawan Corona, kita bisa! Thank you.